warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diana Rosida. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya dari angkatan 2017 kelas B. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang APE saya yang berjudul APE Paling Tembak. Apa itu APE Paling Tembak? Paling Tembak kepanjangannya adalah papan lingkaran tembak. Nah, alat permainan edukatif ini saya gunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah magang di CV Wardana Surabaya. APE Paling Tembak dibuat untuk anak usia dini, khususnya anak usia 4-5 tahun. Untuk tahu lebih jelasnya APE Paling Tembak, berikut adalah APE-nya. Nah, di sini dapat dilihat dengan jelas APE Paling Tembak. APE Paling Tembak dengan ciri utama yaitu papan lingkarannya. Papan lingkarannya terdiri dari macam-macam warna. Ada 8 warna pada papan lingkaran ini. Ada warna orange, hijau, kuning, merah, hitam, putih, biru, dan yang terakhir adalah merah muda. Dan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini manfaatnya adalah untuk mengembangkan aspek perkembangan kognitif pada anak. Pada bagian bawah APE terdapat 2 laci. Dimulai dari laci yang kiri ya. Laci yang kiri berisi pistol dan pelurunya. Pelurunya saya memilih yang terbuat dari gabus supaya aman untuk anak. Dan pistol ini juga sudah SNI, jadi aman dimainkan untuk anak. Pada laci yang sebelah kanan terdapat penjepit, yaitu penjepit warna dan penjepit angka. Pada penjepit warna, hanya terdapat warna saja, seperti ini. Sedangkan pada penjepit angka, terdapat angka di dunia seperti ini. Laci ini juga dimanfaatkan untuk menyimpan reward. Reward berupa stiker seperti ini untuk memotivasi anak menyelesaikan semua tantangan pada papan lingkaran ini. APE ini juga bermanfaat untuk melatih konsentrasi pada anak karena saat anak menembak papan lingkarannya harus fokus supaya tembakan tepat pada bagian yang diinginkan oleh anak. Saya juga sudah menyiapkan buku panduan bermain APE Paling Tembak untuk memudahkan anak dan orang tua untuk mengajari anak bermain APE ini. Adapun bahan dasar APE Paling Tembak ini adalah pada papan lingkaran terbuat dari papan mahoni dan dilapisi dengan kertas stiker. Selanjutnya, pada penyangganya ini terbuat dari papan pinus. Kemudian, untuk tutup lacinya terbuat dari kayu hardboard. APE ini dapat tahan lama karena terbuat dari kayu yang kuat dan kokoh. Mau tahu proses pembuatan APE Paling Tembak? Yuk simak video selanjutnya. Oh, 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 oh,
saya, Diana Rasida. Saya akan mengaplikasikan alat permainan edukatif yang bernama paling tembak. Apa ya itu? Paling tembak adalah alat permainan edukatif papan lingkaran tembak yang akan saya aplikasikan kepada Masa Muhammad Abdillah Aziz Putra Bahyono. Ya, biasanya dipanggil siapa? Abil. Oke. Mau tahu cara bermainnya APE paling tembak? Check it out. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara bermain APE paling tembak. Saya juga sudah menyiapkan buku panduan bermain. Saya akan menjelaskan dulu kepada Mas Abil. Oke, selanjutnya kita akan mulai bermain APE paling tembak. Silakan menonton. Langkah yang pertama adalah buka tutup laci pada bagian bawah penyangga. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu Adik Abil mengambil pistolnya. Oke. Setelah diambil, terus ambil apa? Burungnya. Iya. Burungnya dimasukkan. Oke. Ya, mundur dulu biar terjaraknya. Oke, jangan terlalu jauh, agak ke depan. Oke. Gitu enggak ya? Oke, sampai di bagian yang ini. Warna apa ini? Pink, merah, muda. Oke, diambil penjepit yang warna merah muda, mana ya? Oke, dijepit di sininya. Oke, dijepit. Oke, sip, bagus sekali. Iya, ditempel. Oke, sip. Karena Mas Abil sudah berhasil menjawab warna dan angkanya, mendapatkan reward stiker. Ditempel ya. Mau menempel sendiri? Silahkan. Tempel di sini. Oke, lagi ya. Ayo, buat jarak, agak ke belakang sedikit. Mau warna apa? Oke, mendapatkan warna apa ya? Warna apa itu Mas Abi? Oke, warna apa? Blue itu? Biru. Hebat, diambil penjepit yang warna biru. Oke, dijepit seperti tadi. Lakukan berulang sampai selesai ya. Sudah bisa menjawab dengan benar warna biru dan angka 7, mendapatkan reward lagi. Silakan ditempel. Bagus ya, sudah dapat reward berapa? 2. Oke. Thank you.
aja ya. Menjawab semua pertanyaan dengan benar. Pertanyaan warna dan pertanyaan angka. Gimana perasaannya pas bermain APE paling tembak? Enak. Enak? Seru apa enggak? Seru. Senang apa enggak? Senang. Oh, kapan-kapan kita main lagi ya? Ya. Melakukan pengaplikasian APE paling tembak ini kepada anak usia 5 tahun yang bernama Abil, dapat diketahui kekurangan dan kelebihan APE paling tembak ini. Untuk kekurangan APE ini adalah pada papan lingkaran seharusnya dilapisi dengan mika tebal supaya peluru karet dengan mudah menempel pada papan lingkaran, karena pada awal-awal dapat dengan mudah menempel di papan lingkarannya, tetapi lama-kelamaan menjadi susah. Selanjutnya, yaitu papan lingkaran dibuat terlalu tebal, jadi anak kesusahan untuk menjepit penjepitnya pada bagian pinggiran lingkaran. Sedangkan untuk kelebihan APE ini adalah dapat mengenalkan warna dan angka pada anak usia 4-5 tahun. Abil usia 5 tahun dapat mengenal macam-macam warna dan angka dengan baik. Dapat memasangkan warna dari penjepit ke papan lingkaran dengan benar. Begitupun dengan angkanya. Ketika menembak, Abil juga sudah mahir. Jadi Abil dapat menarik bagian belakang tembak dan menembakkannya dengan tepat. Abil juga merasa sangat senang dan seru ketika bermain APE ini. Dia tidak merasa bosan dan tidak merasa terpaksa untuk belajar mengenal warna dan angka melalui APE ini. Dia juga ketagihan ingin bermain lagi, karena pada saat bermain, ketika Abil dapat menyelesaikan atau menjawab dengan tepat, mendapatkan reward yang ditempelkan pada papan lingkaran. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.